Assalamualaikum, selamat pagi. Kita sebagai orang kampung. Okey, Abang Mudin ni orang kampung. Ni Abang Mudin nak ajar satu petua dan ubat orang buasir. Okey. Ramai yang tak tahu, buasir ni sebenarnya sakit. Suami member wife Abang Mudin, dia ada kena sakit buasir. Dah lebih kurang kat 2 minggu kot, lebih kurang. Okey. Ubat dia senang je. Bahan semula jadi yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nama dia siput gondang. Ni. Kat paya-paya, kolam-kolam tinggal banyak benda ni. Okey, salah satu contoh, jom Abang Mudin tunjuk. Ni kat paya. Okey. Kat paya ni biasanya dia duduk sepasang-sepasang. Contoh dia eh. Siuk tak nak tengok kan. Nampak? Nampak dekat kayu tu? Dia ada sepasang. Ni. Oh, jatuh. Ni lah. Buka, ambil isi dia. Ambil makan yang warna hitam. Makan sama ada goreng ke, nak makan cara macam mana pun terpulang. Ada yang setengah buat masak lemak, cili api, campur pucuk kaduk. Ni bagus ni. Memang sedap. Okey, nanti Abang Mudin ajar cara nak buka. Cara nak buka, nak siang dia macam mana. Okey, sekejap eh. Okey. Abang Mudin ajar cara siang dia. Senang je. Dia ada satu pelekat dekat bawah ni. Okey. Buang pelekat ni. Nampak? Jolok dekat dalam sini. Kiri dan kanan. Sebab dia ada gam tepi ni. Okey. Lepas tu dia akan jadi macam ni. Cabut. Okey. Masukkan balik. Goncang. Goncang je. Dia akan keluar nanti. Macam ni. Buang je semua ni. Kalau setengah orang dia makan, dia geli yang ni. Tapi sebenarnya boleh makan. Ni kantung dia, tali perut dia. Kalau rasa tak nak makan macam tu, buang je ni. Ni. Yang ni je makan. Terpulang lah nak masak macam mana pun. InsyaAllah. Dengan izin Allah. Sehari insyaAllah. Sehari je Abang Mudin bagi tempoh. Sihat. Buasir tadi akan kecut. Kegunaan siput gondang. Okey. Ilmu yang ada kita kongsi bersama. Assalamualaikum.